ayo bersama bebaskan semua beban pikiran. Semangat kawan, jangan murung terus sayang. Ayo bersama bebaskan semua beban. Selamat siang, Mas. Siang juga, Pak. Sungguh menghati, Pak. Saya tidak mau salah diketil, Pak. Oh, belum apa-apa kok udah ngaku salah. Gimana, Pak? Dia nggak salah, Pak. Melainkan dia nggak tahu kalau dia salah. Ada SIM sama STNK-nya, Mas? Nggak ada, Pak. Yang saya tanya siapa sih? Sopir, Pak. Ini yang punya mobil saya, Pak. Jadi saya harus melindungi karyawan saya. Walaupun salah? Ya, walaupun, Pak. Sekali lagi SIM sama STNK-nya ya, Pak. Oh, ya ya, Pak. Bentar. Saya cari dulu ya, Pak. Di sini, Bos. Ya, tempat cari di situ. Nggak ada, Bos. Di sini, Bos. Gimana? Oh ini? Oh ya ya. Ini Pak, lengkap. Iya. Saya cek dulu Mas ya. Oke. Udah lama punya mobil Mas? Baru 3 hari Pak. Udah lama nyetir? Baru 3 hari juga Pak. Nah SIM ini kamu dapat dari mana? Lupa Pak tadi kalau punya SIM Pak. Ah, pasti ini SIM kamu nembak ya. Enggak lah Pak, emang cewek ditembak Pak. Bicara apa kamu? Enggak Pak, maaf, cuma bercanda Pak. Anda tahu bahwa arah jalan ini terbalik dari arah mobil Anda? Bagaimana Pak? Kesana jalan. Perasaan saya nyetirnya yang maju terus Pak, nggak kebalik. Maksudnya Bapak banyak jalan kebalik gitu. Kan jalan ini itu satu arah Mas, ya kan? Kan sudah ada tandanya di sana. Kalau dari arah sana itu nggak boleh belok ke arah sini. Iya, nggak tahu Pak saya, maaf.
ini terpaksa saya bilang ya. Bos, tembak aja bos. Lah, ditembak ya mati toh. Bukan bos, wah, maksudnya disuapi. Emang mau dari suapi? Kayak anak kecil aja. Dah, kamu diam saja, ngomong gak jelas. Ini buka pintunya gimana ini? Wah, bisa kamu bos, ini loh bos. Oh iya iya. Mak lo mobil baru. Baru 3 hari. Ini pak, kita kan dianjurkan kalau ada apa-apa kita harus musyawarah untuk mufakat. Perkara ini tidak ada musyawarah untuk mufakat. Jelas-jelas sopir bapak salah. Ini pelanggaran lalu lintas. Bapak ini sudah salah. Loh, justru persoalan gini yang harus dimusyawarahkan. Biar bapak nggak ngotot. Saya tidak ngotot pak, melainkan hanya menjalankan tugas dengan tegas. Ini saja pak, bagaimana kalau kita damai saja? Loh, dengan cara ini bapak menghina intelektualitas saya sebagai polisi lalu lintas. Kalau begitu bapak telah menghina sosialistik saya dengan menolak pemberian ini. Bos, bawa polisi ini. Loh, kamu ini ada di pihak mana toh? Yang di pihak yang benar toh bos. Mulai sekarang kamu kerja dengan pak polisi ini. Oh, tidak pak. Saya nggak punya mobil dan saya tidak butuh sopir kok. Untuk tidak membuang waktu, saya akan berikan surat tilang ini. Surat tilang ini yang berasal dari saya, ibaratnya surat talak 3 yang memaksa kita untuk bercerai dan bertemu lagi di pengadilan ya pak ya. Bos, tambahin lagi bos. Bagaimana kalau saya tambahin pak? Oh, tidak pak. Tidak. Bagaimana kalau saya tambahin lagi pak? Tidak pak. Tambah lagi pak? Maaf, tidak begitu caranya pak. Tambahin lagi bos, yang banyak bos. Patungan ya? Nah, saya aja kredit panci belum lunas bos. Alah. Ini saya tambah lagi 3 kali lipat pak. Oh, tidak pak. Sudah-sudah, saya masih banyak tugas, terima kasih. Ini pak ya, sampai tanda tangan di sini pak ya. Sebenarnya gini pak, saya ini saudaranya Pak Anu pak. Jadi gini pak, dia punya istri. Nah istrinya ini punya adik. Adiknya istrinya ini kawin sama saudara saya. Jadi hampir saudara dekat gitulah. Saya ini heran. Setiap orang berurusan sama saya itu pasti mengatakan saya saudaranya si Anu lah. Sungguh tak tahu diri kalau insan tak menghargai harga diri seseorang. Apalagi seseorang itu alat negara. Dikira uang apa yang bisa mendapatkan harta dan pangkat. Tidak begitu sobat. Saya pikir-pikir, bapak tadi ilmu pengetahuannya kurang bos. Dia tidak sadar bahwa uang bisa menaikkan pangkat. Kalau derajat, namanya juga pak derajat. Di sini bos persoalannya bos. Enggak, dia itu jujur, tapi sombong. Tapi juga ya emang jujur, apalagi namanya kalau bukan jujur. Kamu yang bodoh, bikin wibawa saya jatuh aja. Maaf bos. Maaf. Dah, ayo jalan. Yuk, berangkat. Marilah kawan.